guys, welcome back to my channel Chef Sado. So hari ni kita mau sambung lagi part yang kedua, iaitu part glamping dome punya project lah. Kita mau sambung lagi project kita yang semalam punya donda center. Baru kita pasang tu tulang. Ini hari kita mau kasih siap dia, kita mau pasang dia punya canvas. Okay, so ini pun baru pukul 9 pagi. Okay, so saya mau angkat barang dulu lah. Saya bawa saya punya family picking dulu tu di atas tu, baru kita pasang tu canvas lah. Okay, alright. Okay guys, hari seterusnya kali kita mau pasang canvas ni dulu. Ini sudah buka canvas dia. Okay, jom kita start. Oh, setengah mati mau tarik ni canvas. Ah, sudah pasang canvas. Belum kasih ketat lagi. Pasti kasih ketat. Oke, sekarang mau kasih ketat canvas di dalam. Pukulnya sambil pasang J-hook di bawah ini. Oke, besi ini yang masuk ke dalam nih, tengah-tengah, pas dekat lubang nih. Masuk J-hook ini, tidak jadi macam ini. Ini J-hook. Saya nanti ketatkan nih. Bila ketat pelan-pelan, ini canvas akan stretch lah. Nah, ini baru pasang dua, karena pasang satu. Mau pasang keliling baru kita beli adjust. Cuma sudah pasang, pasti mau ketat sampai line ini ikut besi semua. So, mau ikut dia punya urutan. Di atas masih longgar lagi. Kita mau adjust lah. Sampai semuanya on point. Ini aku belum cuci lagi, berpasir kena simin tadi. Ketat dah bosku. Ada sikit lagi lah. Jadi ketat dah sudah. Oke, okay, ya, kita tengok pemandangan dari luar. Jauh. Sekarang pukul 12.30 hari. Wah, ini lupa dari luar. Ini canvas belum cuci, mau siram air nanti dengan mata elok kain. Macam ini lupa deh. Oke, okay, petang nih kita buat finishing lah. Oke, okay, di sini kita boleh tengok dome sudah setup habis lah. Skru pun dalam 90% sudah ketatkan, cuma mau buka balik lah. Oke, sini kira tadi tengah hari saya mau cat lah nih platform pakai shellac, tapi tiba-tiba hujan jadi saya tidak sempat cat lah. Saya mau kasih ketam atau apa, kasih kertas pasir nih papan kasih halus dulu baru saya boleh cat, tapi tiba-tiba hujan. Pas tu sekarang lupa pula, sekarang mau pasang pintu. Oke, sekarang tengah pasang aluminium frame lah ke tepi ini untuk pegang pintu ini punya canvas kiri kanan, baru kami boleh install tu pintu. Pintu dekat sini lah, bawah tangga tu. Kejap lagi kami install. Besok diorang buat tandas, kasih naik dinding tandas sini. Oh, yang itu saya tidak boleh rakam lah prosesnya. Harap itu gambar dari tukangnya lah, nanti saya minta gambar diorang, nanti saya masuklah dalam video ni. Sini tandas dia, size dia dalam tinggi 6,5 kaki, lebar panjang 80 inci, lebar dalam 70 inci lebar dia. Okay, so barang pun budget out sudah. Okay lah, saya beli pelan-pelan beli barang. Ini pun berkabus sebab pintu belum tertutup kan. Cuaca luar panas, terlampau sejuk. Tengok, sebenarnya dia clear ni. Memandangkan dia berkabus, tadi hujan lebat tiba-tiba. Tengok, penuh air guys. Sepertinya dia clear lah, dia clear macam ni. Lebih kurang macam tu lah pemandangan dia dekat luar. Memang jelas lah, kerja gila pasang pintu tengah malam. Maghrib dah. Masih siap punya pasal. Okay guys, so ini seminggu lah selepas kita sudah siap pasang itu canvas hari itu. So saya turun pergi kerja, lepas tu saya sudah cuti balik lah. Bisa? Okay, saya sudah cuti semula. So saya ada peluang lah untuk naik, lagi pun hari Senin ni public holiday. So saya mau kasih settle. Good news dia, itu tandas sudah complete. Jom, tapi kita tengok dalam. Let's go. Okay, so sambung yang kerja kami hari itu, saya tidak sempat rakam sebab malam sudah kan. Inilah saya pasang sendiri. Bisa? Sini sini sam. Kaca lah. Inilah pintu yang saya pasang sendiri, pintu kaca.
Tapi silap dia, saya punya tombol ini terbalik. Jadi saya mau repair balik lah. Oke, okay? Jom kita masuk dalam. Saya mau kasih tengok kamu surprise. Tadaaa. Wah. Ada tepi darah yang ini tinggi kan? Atau saya kasih tunjuk saya. Sini lah tandas, sini lah tandas. Tadaaa. Vision saya sudah nampak lah. Oke, okay? Saya nampak keliling-keliling. Tadi hujan. Lepas tu air masuk dari bawah ni, nampak tu hujan. Masuk haba lepas tu tengok berpeluh kat atas. Tapi bila sudah saya sudah scale di bawah ni, air hujan tidak masuk ke dalam. Nah, jadi tidak masalah tu lagi lah lepas ni. Okey, tandas ni besar kan ni. 80 inci. Okey, 80 inci dan 70 inci. Okey, atas ni akan ada 1 bilang kuih. Depan ni akan ada 1 bilang kuih. So family atau yang mau buat ramai-ramai punya holiday boleh datang sini lah. Sini boleh buat dalam 4-5-6 orang lah macam tu, right? Sana pun saya akan install satu soft open building. Nah, kita sini lupa nggak saya beritahu. Di sini nanti akan ada satu pantry meja. Nah, so orang boleh masak lah, mau masak ke, mau buat kopi ke awal pagi ke, okay? Nah, sini lah ada sinki apa semua. Lepas tu, kita akan kasih zoom. Oke, okay, nanti tangga dia ke sini. Konek. Hup, hup. Konek dia pas telah. Oke. Okay. So, ini kita telah dia. Sekarang masih gelap lah. Nanti saya akan pasang install lampu LED lah. Keliling ini lampu LED, lampu LED. Oke. Okay. Sini. Sebab zaman duduk. Sini. Ada shower. Sini akan ada shower lah. Air panas. Pasal so, di sini dia punya sinki lah, sinki dengan cermin. So nanti saya masuk kata dulu berapa size yang sesuai itu perabot yang saya mau beli. Nanti saya akan buat saya tengok lah. Nanti itu vlog untuk shopping mungkin bawa dia punya bawa channel dia lah. Okay, jangan lupa subscribe channel dia Lia Ros. Nah, so nanti mau shopping barang-barang untuk hias ini glamping dome ni akan masuk dalam channel dia. Okay, so support dua-dua channel. Ini view dia. Alright. Pasti nanti saya mau pasang sini ekor. Nanti masih lah. Nanti di tembok sini, dia keluar lah, dia tembok di atas, dia akan kembali ke bawah. Jadi dia saya terlah ekor. Okay, lepas tu atas ni, saya mau pasang kayu. Kayu, lepas tu ada kayu di atas lah, padu. Dia lepas tu lah. So, atas ni ada kilang kuih. Kanak-kanak ataupun remaja-remaja dalam kuping juga kan. Jadi lah, kita di atas ni. Sebenarnya orang dewasa pun boleh dia lah. Saksa-saksa dan pakai papan macam ni. Nah, ada satu double lagi di atas. Hey guys, so sekarang ni suasana waktu malam lah. Nah, tengok ni, ada lampu-lampu solar. So saya pun ada install, baru install lampu solar dekat sungai tu. Jom kita tengok suasana dekat sebelah malam. Sebelum ni sebelah malam tidak boleh lah mandi dekat sungai sebab gelap sangat kan. Mau lepak di bawah pun susah, mau bikin pun gelap. So saya punya uncle pun sudah ada beli lampu solar, so ada install kat pondok lah. Jom tengok pondok. Kurang macam beginilah suasana dia. Sorry lah, gelap sikit. Mau menyeberang jalan lagi. Inilah. Yang risau guys, tempat ni memang selamat. Tempat berpagar itu, kerbau sapi semua pun tidak boleh masuk. Nah, so nanti akan pasang lah sini. Inilah lampu yang baru install, lampu apa nama dia? Lampu solar. Oh, tengok. So kalau mau BBQ lepak malam sini pun tidak masalah sudah. Okay guys, oh, itu dah lampu solar tiga penjuru. Nah, ini ada kayak. So siapa datang sini mau sewa kayak pun tidak masalah. Pelampung pun ada. Ada kayak, siap tali nih boleh ikat. Jangan risau kalau kalau hanyut, tidak akan hanyut punya. Nah, sini ada BBQ pit. Ada meja prep untuk masak-masak, penyimpan barang. Ada apa tuh? Lari. Ada katak. Ah, sini ada sinki. Nah, risau sinki dah. Function guys, ada air kencang. Cuci tangan. Sebenarnya sini pun boleh camping.
boleh install kemah sini. Kalau mau kawasan berbumbung tidak masalah. Tapi yang ramai datang camping di luar kawasan ni lah. Tapi sebelum ni belum ada lampu ni, baru ada install lampu ni. So boleh camping ke sana lah. Nanti saya akan install juga. Saya akan tarik lampu solar, saya akan tarik ke sana lampu apa nama dia? Fairy light. Tiga penjuru lah. 1, 2, 3. Insyaallah saya akan usahakan lah lampu solar untuk fairy light. Ini tempat size dia dalam macam lebih kurang 25 dan 40 kaki lah kali pondok ni. Kalau setakat 20 orang 30 orang tidak masalah lah, boleh muat. Mau buat family day pun sebelah malam tidak masalah. Tengok rumah di atas pun karaoke, sebelah sini pun karaoke, sana pun karaoke, sana pun karaoke. Enjoy betul ni tempat. Pagi guys, so semoga stay kamu satu view yang cantik sunrise. So yang best dari tempat ni pagi-pagi boleh nampak matahari terbit lah, memang cantik pagi-pagi. Cuaca pun sejuk macam di Kundasang, mantap. Macam ni lah guys dengan pemandangan pagi-pagi matahari terbit, memang cantik. Sekarang pukul 6. 6.5 minit macam tu lah. Okay guys, so kita tengok pula suasana waktu pagi di sungai dekat bawah. Okay, so pagi-pagi kalau mau mandi sungai tidak masalah. Air dia memang jernih guys. Tengok. Selalu saya rakam sungai dari jauh ya kan. Yang semalamnya video yang saya kasih tengok solar panel ke atas ya. Yang ada lampu solar semua. Inilah keadaan pondok tu kalau mau guna untuk camping ke piknik ke tidak masalah. Di sini lokasi sepanjang-panjang luas rumput ni, boleh pasang kemah apa semua. Nanti sini ada tandas ni. Ada tandas lagi satu yang proper punya tandas lah. Ada pondok semua. Okey. Sini ada meja lepak. Meja lepak. Tapi jangan risau, kami ada kasih sewa, ada perkhidmatan untuk sewa kanopi juga. Kalau mau sewa kanopi, meja, kerusi semua. Yang paling best guys, ni guys. Sungai dia. Kita tengok keadaan sungai dia. Air dia betul-betul jernih guys. Tapi tidak sejernih yang kalau tidak hujan lah. Ini mungkin ada hujan kali semalam. Inilah keadaan sungai dia. Sampai sana. Sana macam ada air terjun sikit dah. Nampak tu. Sana. Sana ada air terjun sikit. So tiada masalah lah. Memandi semua. Macam ada ikan di sungai ni. Saya pun tidak nampak ada ikan balik hujan kan. Okay guys, selalunya paling popular kawasan sinilah. Tengah lapang ni. Ini paling popular. Area ni orang mau piknik ataupun camping. Sebab tanah ni paling rata. Jangan risau, kami ada sediakan juga air pipe sana kalau mau basuh tangan ke cuci-cuci barang apa semua. Inilah waktu pagi. Meja-meja ni jangan risau, boleh buka. Meja-meja ni boleh buka, boleh susun. So boleh makan-makan kat sinilah. Masak-masak pun boleh. Okey, ramai tanyalah apa perkhidmatan yang kami sediakan sini, apa benda yang kami boleh sewa. Kami boleh sewa pondok ni lah. Ada rate dia satu hari dan juga setengah hari. Lepas tu ada sewa kanopi, ada sewa meja, ada sewa kerusi, ada sewa pelampung. Pelampung jangan risau, memang ada untuk mandi sungai. RM3, RM5 kecil harga dia. Satu pelampung, sewa sampai puas lah. Satu hari lagi lah. Ini pun boleh sewa kayak. Kalau mau main kayak memang syok sini. Jangan risau tidak panas. Ada apa? Ada bumbung, kena hujan tiada masalah. Nampak tu sungai semua sini.